Ude Indah Jaya semua tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulur, sugeng pinage malih kalian kaji basir. Wong kundang sa RT, bos. Wong kundang sa RT, wong blater teber-teber ngalang-alangnya Pak Sermier. Tapi lah keceblok banyu, let biar keber-keber, bos. Tapi ya pagang mentar kaji basir, bos. Semangat. Ngono lho, bae. Semangat itu penting, bos. Sing durung kenal-kenal no, sing durung tepung-tepung no. Ini kaji basir akan memberi contoh masang paping bagaimana motifnya. Ini karena di estanyanya, weh, kantor kedubesnya Indah Jaya sendiri akan diciptakan yang model terbaru. Anda penasaran? Tonton terus channelnya Indah Jaya. Oke? Jadi motifnya itu seperti apa nanti ditonton terus. Iya toh? Papiknya ini ada beberapa variasi karena ada yang kotak 20-20 tebalnya 7 cm. Warna saya kasih hitam putih. Sesuai tema. Sesuai temanya klasik. Ya. Temanya yang klasik seperti ini. Dua model papeng akan disatukan dengan bapak tersohor seluruh ini kepala tukang dari Bapak Parji ini yang sudah melegenda, yang jam terbangnya sudah 30 tahun, bos, ikut di Indah Jaya karena tahun 99 bulan 9 jam 9 sudah berdiri Indah Jaya, tapi masih kecil waktu itu. Sekarang alhamdulillah sudah khairun nas yang fa'ulun nas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bos. Seperti itulah pemasangan paping yang sudah saya pasang di rumah saya sendiri. Kalau siapapun yang kepingin masang paping harus pandai-pandai memilih corak atau warna. Temanya seperti apa, ya toh? Kalau temanya rumahnya klasik, ya dibikin seperti klasik. Yang sepertinya rumahnya minimalis, itu dia dibikin minimalis. Kalau rumah saya ini saya bikin dari tampak depannya saya Eropa, tampak dalamnya nanti ada Arab dan sebagainya. Satu contoh, kalau sampean kepingin itu mahkota yang bulatnya berapa dan sebagainya, itu tetap bisa. Soko selendang yang diwiru-wiru itu loh,
di Wiru-Wiru itu Redi Dinda Jaya. Jadi tapi cor-coran, tapi pordimen yang nyampur wedi karo semen, tapi itu diwiru seperti kain, itu juga bisa, ya toh. Di sini juga ready. Ukurannya berapa? Ukuran 40, 50 tetap siap. Dan balkon tetap dilayani, Bos. Itu yang paling sulit itu, Bos. Cukup berbahaya itu, ya. Asli ukiran itu agak sulit sendiri. Ya, contoh ya yang ukuran 30 alur untuk apa ini tugu dan ornamennya itu juga tersedia di Indah Jaya. Lagi apa itu piala, hiasan piala Indah Jaya tetap ready, ya dah. Coba kalau yang lebih mahal ini mahal apa ini gapuro. Nah, kalau yang ini seperti ini sudah ready, ornamen tempel untuk tema keeropanan, ya dah. Yang ini sudah ready semuanya, ya dah. Jadi kalau seperti ini tetap dilayani, Bos. Tapi agak mahal karena ini ngukirnya di tempat, Bos. Ya, tambah raket enggak kuat, Bos. Seperti ini ruang tamunya Indah Jaya. Ini ruang tamu Kanjeng Dimas Basir yang lagi viral dulu, ya. Sing ayu-ayu melok aku. Iki lho Kanjeng Dimas Basir sing saiki penggandaan paping. Kanjeng Dimas Basir yang penggandaan paping itu tersohor satu RT. Ya. Jadi ini arapnya tetap digarap seperti ini, tetap di bawah arap itu, ya. Ya. Jawa tetap di bawah. Sugeng rawuh, ya. Selamat datang. Plafon yang temanya belum ada, ini saya desainnya sendiri, ya. Nah, ini pintunya saya kasih Petro. Nah, ini Petruk ini simbolnya orang tidak punya, ya kan? Petruk bisa jadi ratu. Nah, ini zaman dulu ini ketek ndak iso meri, mangan sego gaplek ora nyuri. Ini barangkali saya akan mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pemirsa semuanya. Bukannya saya itu sombong untuk memamerkan rumah kita. Ini untuk contoh barangkali ada yang minat temanya rumah seperti ini atau bagaimana, ini bisa menghubungi Indah Jaya. Segala macam pordimen nyampur wedi karo semen bisa dihubungi channelnya Indah Jaya Paping. Itu loh, Bos, ya. Biasanya ada ular-ularnya atau ulo-ulo biasanya, ya. Jadi orang sing lembah manah betah ngampah telaten ngenteni. Jadi enggak usah gusa-gusu, ya. Minangkani panutuping atur kula, kridane ngati ora kuwasa bedah garis sing pesti, budidayaning manusa ora ana sing bisa ngungkuli kodrate sing kuwasa. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.